Selamat pagi teman sahabat Pelik Pabian 78 ya. Kembali lagi saya berada di loket dari PT Pelangi. PT Pelangi ada sempat start sekarang ya di loket KM12. Ini open 50. Wah, bus 3 ini masih glowing, masih mengkinclong. Terus di situ ada bus Pelangi ya teman-teman ya. Ini area semakin sempit karena sempat start untuk sementara waktu di KM12 sambil mencari loket yang pas di Palembang sempat start. Jadi PT Pelangi untuk sementara waktu karena penuh area parkirnya, nah, terpaksa parkir di pinggir jalan. Pelangi ini Pak Adi Solo penuh-penuh, makin pusing ini petugas loket karena penuh. Area Prima ada 3. Ada, nah ada satu lagi ya tempat start dengan open 10. Sempat start yang di Jalan Soekarno Hatta pindah ke loket yang di KM12. PT Pelangi baru tiba dari Banda Aceh. Penumpang lumayan. Wah, pecah-kacang. Pecah-kacangnya. Pecah ya, lemparan-lemparan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Semakin penuh di area loket Pelangi tempat start KM12. Karena bus dari Jawa tiba di kota Palembang berbarengan juga bus-bus dari Pulau Sumatera, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru masuk ke kota Palembang di pagi hari. Subuh pagi hari bus-bus Sumatera dan bus Jawa masuk ke loket Palembang. Berbarengan mereka ini. Ini masih bagus-bagus ini busnya. 1626 atas VIP. Kayaknya ini yang keberangkatan di tanggal 6. Yang satu yang tadi yang nopin 50 untuk bus yang baru tiba dari Medan. Dari Jakarta kayaknya. Nah, suasana. Ini area Prima ada 3 unit. Berangkat ya teman-teman ya. Hati-hati bang. Hati-hati. Oke. Siapa tokenya ini bang? Siapa tokenya? Tokenya Pak Ajat. Oh Pak Ajat, iya iya. Ajat Bandung. Wah, hati-hati bang ya. Yuk. Jadi bang Ajat tokenya. Nah ini om. Ini kayaknya baru beli dari. Gimana nih baru ini? Jadi baru ditempel pelangi. Nanti bisa diganti warna atau livery dari pelangi atau bebas mau warna-warni juga nggak apa-apa, namanya pelangi. Jet bus AD ini teman-teman. Masih nunggu penumpang, belum. Belum ini, belum masuk. Dia lagi ke toilet. Susah ya kalau nggak ada area parkirnya. Dia terpaksa parkir di pinggir jalan. Nah ini penumpang ya. Ya udah.
Alistar udah mandi, udah bersih. Karena semalam hujan, tinggal dilap-lap lagi. SAD ini, Fata VIP. 1926. Cakep. Masih banyak yang ini, toilet mandi. Di dalam penuh ini teman-teman, karena ini ribanya agak gelap. Oh, Kang Ujang juga travel Tanjung Baru. Masih bagus ini, Piala Mas 50. Ini tadi baru tiba dari Jabodetabek, SR2 di frame area prima. Ya, semoga Sempalista mendapatkan tempat yang lebih luas, yang lebih pas. Nah, ini kayaknya udah mau berangkat. Berangkat ya. Kondisi mesinnya lumayan ini masih. Nah, ini bus pariwisata premium. Langsung berangkat. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. PT Pelangi. Masih jos ini. Oh, kau main. Hati-hati jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Cukup sekian dulu informasi untuk bus tiba dari Banda Aceh dengan bus Pelanginya. Hati-hati.